I close my eyes and I can see. Bakal share mengenai tutorial daily makeup aku. Yang pertama, aku selalu menggunakan skincare dari Shiseido. Nah, ini bagus banget ya guys, buat mengembapin dan mengencangkan kulit kalian. Aku pakai nggak banyak-banyak, cuma satu pump aja ya guys. Terus tinggal diusapkan ke muka kayak gini. Bisa diaplikasikan menggunakan kapas juga ya. Tapi kalau aku sih sayang kalau pakai kapas karena dia kurang meresap ya. Tapi kalau pakai tangan langsung meresap gitu ke muka. Nah, lalu step kedua, aku menggunakan serumnya ya guys. Ini wajib banget kalian cobain. Bagus banget. Aku juga ini pakainya kira-kira 1-2 pump aja. Ini tinggal di kayak gini ya guys, ke atas. Ini juga. Ini bagus banget ya guys. Lalu biasanya sih aku kipas-kipas ya guys kayak gini sampai dia meresap dulu ke kulit. Tunggu aja sampai kira-kira 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah lalu aku lanjut ke step ketiga. Ini ada kayak krim mata gitu. Kalau tidur tuh suka malam ya guys, jadi bawah mata aku tuh suka hitam, jadi aku pakai krim mata itu biar matanya enggak hitam. Nah, ini juga bagus banget buat relaksasi mata, juga enak banget dipakai, ada sensasi dingin gitu. Nah, untuk aplikasi mata itu menggunakan jari manis ya guys, karena dia lebih bisa menyesuaikan dengan area mata kita, karena area mata kita itu kan sensitif ya. Nah, ini tinggal di, nah setelah di pare kayak gini terus diratakan, lalu kita lanjut step keempat. Ini aku ada sunblocknya tetap dari Shiseido juga. Ini dia SPF 50 ya guys. Kalau ini aku pakainya dikit aja, nggak banyak-banyak karena aku juga jarang keluar ya. Tapi kalau di rumah aku sih biasanya tetap pakai ya kalau siang, karena dari cahaya lampu itu ternyata juga bisa gitu buat muka kita tuh gak bagus buat kulit gitu. Jadi itu gak dirasakan kayak gini. Nah, step terakhirnya itu pelembab ya guys. Aku pakai si Shiseido juga. Nah, ini sih aku pakainya yang gratisan ya. Karena kemarin aku dikasih sama si kayak salesnya gitu kan, mbak ini bagus banget cobain, nah, ternyata bagus banget emang gitu. Ini step terakhir sebelum aku make up. Pake Laneige juga bagus sih. Aku biasanya ganti-ganti, kadang pelembapnya pakai Laneige, kadang pakai. Buat kalian yang mukanya kering, bisa cobain deh produk ini, belum tahu. Nah, setelah skincare lanjut ke make up, aku pakai Estee Lauder ya guys. Pakainya dikit aja. Nanti aku mix dengan produk GSL, namanya pakai dikit aja, segini aja. Lalu aku mix dengan ini. Ini sih kayak jenis concealernya gitu, tapi bisa dijadiin buat ini sih. Nah, itu lucu banget dia modelnya, main cetek-cetek gitu. Oke,
kuah restrimnya tinggal dicampur ke tinggal di satu ke muka pinggir. Nah lalu tinggal diratain aja. Di sini aku pakai tangan dulu ya guys. Gak tahu kenapa, karena kalau pakai tangan itu kelihatannya kayak lebih natural aja gitu. Ini diratakan seluruh aja. Tuh, unik banget kan? Oh iya, yang ini shape-nya Estee Lauder yang TW2 atau yang sand. Lalu pada bagian mata aku tambahin ya guys. Sebel banget nih. Oke, ini tinggal di tekat pakai pen. Itu aku lanjut menggunakan eyeshadow. Nah ini aku pakai brandnya dari Clio. Ini aku pakai yang soft yang ini ya. Itu menggunakan tangan. Ini ada aplikatornya ya, ini dikasih, cuman aku lebih suka aja gitu. Ini pada bagian pangkal gitu, dia cipnya agak terang guys. Pada bagian ujungnya baru aku pakai yang ini. Lalu tinggal kalian ratakan. Nah di sini aku tetap sedia kapas, dan ini ada micellar water gitu ya. Jadi kalau kalian habis sikat power tangan, jangan lupa di lalu aku lanjut ke cashier. Ini aku pakai ya shell juga. Ini aku pakai shade-nya yang 15. Selanjutnya aku lanjut ke salah ya guys, step selanjutnya itu blush on ya. Aku pakai blush on yang stick ini dari Makeover. Ini aku juga aplikatornya juga menggunakan tangan. Dikit aja ya.
Ini cuma buat supaya muka kalian kelihatan lebih fresh aja, lebih segar. Aku suka warnanya, warnanya bagus banget. Kalau untuk bahasan, aku suka bahasan makeup for, aku juga suka biasa atau makeup for. Lalu kita pakai bedak powdernya dari makeup for. Ini aku pakainya cuma di bawah mata sini. Lagi aku mau menutupin area mata aku ya guys. Aku sih hindari area hidung ya, karena bagian area sini lebih cepat berminyak. Jadi aku pakai ke area yang bawah mata. Lalu aku pakai lip balm ini dari Lanet yang Berry, biar pada saat aku dekat apa dia lebih saya guys nggak pecah-pecah. Juga lip balm dari Lanet bagus banget ya, dia benar-benar bagus banget. Lalu aku pakai Elena, ini yang model Idol ya, dari Makeover, ini bagus banget. Berikutnya aku pakai maskara dari Miu. Nah ini bagus banget guys. Jadi dia buat manjangin dan nantikin. Dia juga murah banget. Gak nyampe 100.000 deh kalau gak salah. Tuh dia teksturnya ringan banget dan gak gumpal. Bagus banget, aku suka. Ini maskara kok. Lanjut aku pakai blush on dari Makeup Forever. Kalau ini aku nggak tahu lagi shade-nya nomor berapa. Ini aku belinya udah lama banget tuh, tinggal segini. Jadi aku mau tinggal lagi sama loose powder ini. Nah, habis itu aku lanjut pakai alis ya guys. Ini aku pakai Benefit. Ini udah buluk banget karena emang udah lama banget aku pakainya. Ini awet banget. Ini lebih rapi. Aku pakainya di ujung-ujung aja sih, biasanya soalnya aku udah terus aku udah tebel sih ya. Gini, cuma di ujung-ujung aja. Lalu ini aku juga pakai yang Viva. Baru nih tinggal aku blush. All for the gram. Bitches love the gram. Oh wait, shit.
Enggak sih, aku gampang banget kalau rokalis karena emang udah ada bentuknya gitu sih. Lalu setelah ini baru aku pakai lipstick. Nah ini aku pakai lipstick dari I Love. Ini untuk yang pink, ini untuk bagian dasar warna dasar. Pakai cuma di bagian bawah. Baru diletakkan. Nah lalu aku timpa sama YSL lagi. Ini yang 418. Itu shade-nya bagus banget ya guys. Warnanya kayak ke orange-orange gitu. Jadi aku tuh gak mau terlalu orange, jadi aku timpa sama warna pink ada. Jadi masih ada kesan pinky-pinky. Nah jadinya kalau dari dekat tuh hasilnya tuh kayak gitu. Jadi kalau kalian di rumah, kudu tetap dandan biar tetap segera. Tips dari aku.